Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Valentino dengan nomor WP 19 11 52 10 19. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana dari hasil jawaban dari saya dari soal UTS yang diberikan oleh Bu Hafizah Hanim sebagai dosen pengampu di dalam mata kuliah riset operasional. Soalnya yaitu sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual 3 jenis sedan tersebut adalah 300, 500, dan 400 juta rupiah per unit. Sebut saja nama mereknya itu Mario, Kasuari, dan Parkita. Kebutuhan proses produksi untuk ketiga merek sedan tersebut dapat dilabelkan sebagai berikut. Untuk keperluannya yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya. Untuk bahan baku pada Mario itu 10, Kasuari 20, Parkita 15. Untuk tenaga kerja, Mario 20, Kasuari 15, dan Parkita 30. Dan untuk lainnya, Mario 10, Kasuari 30, dan Parkita 40. Kapasitas yang saya tersedia untuk bahan baku yaitu 15.000 satuan, untuk tenaga kerja 20.000 satuan, dan lainnya 26.500 satuan. Lalu bagaimana formula dan solusinya? Untuk formulasinya, kita misalkan Malio itu X1, Kasuari X2, Parkita X3. Mendapatkan maksimum Z-nya itu 300 X1 ditambah 500 X2 tambah 400 X3. Kita pindahkan Z-nya, jadi Z dikurang 300 X1 dikurang 500 X2 dikurang 400 X3 sama dengan 0. Batasannya itu 10 X1 tambah 20 X2 tambah 15 X3 tambah X1 kecil sama 15.000 satuan. Kedua, 20 X1 ditambah 15 X2 ditambah 30 X3 tambah X2 kecil sama 20.000 satuan. Dan 10 X1 tambah 30 X2 tambah 40 X3 tambah X3 kecil sama 26.500 satuan. Lalu untuk solusinya itu kita pindahkan nilai ke tabel. Kemudian kita cari kolom dan baris kunci, dan kita masukkan nilai-nilai yang dari yang tadi. Untuk mendapatkan kolom kuncinya, kita cari nilai Z yang dengan min terkecil, yaitu min 500. Maka kita dapat X2 sebagai kolom kuncinya. Lalu untuk mendapatkan baris kuncinya, kita lihat indeks terkecilnya, yaitu 750. Untuk mencari indeks ini, yaitu NK dibagi dengan kolom kunci. Jadi 0 bagi 500 yaitu 0, 15.000 dibagi 20 jadi 750, 20.000 dibagi 15 1.333,34, 26.500 dibagi 30 jadi 883,34. Lalu ubah nilai baris kunci dan begitu juga dengan nilai baris lainnya. Kemudian cari kolom dan baris kunci baru. Pertama kita pindahkan X2 tadi ke sini, lalu kita untuk mencari baris kuncinya kita bagi nilai baris kunci yang lama dengan angka kuncinya itu 20. 0 per 20 dapatkan 0, 10 per 20 dapat 1 per 2, 20 per 20 sama dengan 1, 15 per 20 3 per 4, dan seterusnya. Lalu kita cari nilai yang lama. Setelah itu kita cari nilai lainnya dengan cara nilai yang lama kita kurang nilai yang lama, jadi kita kurang pada nilai pada kolom kunci pertama, kita kali pada nilai pada baris kunci yang baru, yaitu contohnya seperti min 300 dikurang min 500, yang min 500 itu dikali dengan 1 per 2 dan yang hasilnya min 250. Nantinya min 300 dikurang min 250 menjadi min 50. Kita lakukan itu seterusnya sampai mengisi untuk baris-baris lainnya. Lalu setelah mendapatkan hasilnya,
kita mendapatkan untuk mencari kolom kuncinya lagi, kita harus mencari min terkecil, yaitu di nilai z dengan min terkecil, yaitu sekarang di x1 min 50. Lalu untuk menjadi baris kuncinya, kita lihat pada indeks terkecilnya. Di sini kita mendapatkan 700 yang didapatkan dari nilai nk dibagi dengan kolom kuncinya. Mohon maaf ada kesalahan pada kamera saya sehingga di sini hanya menampilkan angka 80 yang sebenarnya di sini angkanya 800. Selanjutnya kita ubah nilai baris kunci dan begitu juga dengan nilai baru lainnya, nilai baris lainnya. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita isi sampai mendapatkan nilai-nilai dengan cara yang tadi. Setelah itu, karena sudah tidak ada nilai-nilai z yang negatif, maka perhitungannya cukup sampai sini. Dan dapat kita simpulkan bahwa z sama dengan 410.000, x1 sama dengan 700, x2 400, dan x3 sama dengan 0. Lalu kita lakukan pembuktiannya dengan maksimum z yang kita ambil dari formulasi tadi. 300x1 ditambah 500x2 ditambah 400x3. Kita masukkan angka-angka yang tadi, buatkan angka-angka yang tadi. 300x1 yaitu 700, 300 kali 700 ditambah 500, dikali x2 yaitu 400, ditambah 400, dikali x3 yaitu 0. Nanti hasilnya akhirnya itu 410 sama dengan z. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.